biasa. Peluang lagi jebret. Bek muda potensial milik PSIS, Pratama Arhan Alif Rifai, merupakan salah satu pemain andalan di timnas besutan Sintayong. Namanya selalu masuk daftar panggilan untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U19 dan U23. Bahkan dirinya beberapa kali ikut latihan bersama di timnas senior proyeksi kualifikasi Piala Dunia 2022. Pemain kelahiran Blora 21 Desember 2001 itu memang menampilkan kematangan bermain sebagai bek sayap. Tidak hanya piawai dalam berduel dan membaca permainan lawan di sektor pertahanan, ia pun cerdik dalam membongkar pertahanan lawan, terutama lewat umpan silangnya. Di level timnas, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di ajang kompetisi profesional pertamanya, yaitu Piala Menpora 2021. Tercatat ia mengkoleksi 2 gol dan setidaknya 1 assist selama 4 pertandingan di liga tersebut. Menjelang pemusatan latihan timnas senior pada tanggal 1 Mei 2021 untuk persiapan kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022, Arhan merasa tak yakin bakal dipanggil lagi. Tapi dirinya paham hal apa saja yang masih menjadi kelemahan dan selalu mengasah skillnya saat ini.